Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ibadallah, i'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, pemilik hari kemudian. Kita senantiasa berharap dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena terus terang, nikmat yang Allah berikan sangatlah banyak. Hanya kadang-kadang kita tidak mampu untuk mensyukuri dan mengira nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut. Maka dari itulah kita senantiasa meminta kepada Allah, semoga Allah memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama ini, dan kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan perjuangan beliaulah, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Allah subhanahu wa ta'ala, kita mampu merasakan nikmatnya iman dan Islam seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Tayyib ya ikhwah wal akhwat, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam masalah tafsir, dan pada malam hari ini kita akan memasuki satu surah yang mana surah ini adalah surah yang berbicara masalah hari kiamat. Surah itu adalah suratul zilzalah ataupun biasanya al-zalzalah, ya, al-zalzalah. Suratul zalzalah ini terdiri daripada 8 ayat, termasuk golongan surah-surah madaniyah yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat dikatakan bahwa surah Az-Zalzalah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah suratul Nisa, ya. Setelah suratul Nisa. Nama Az-Zalzalah sendiri diambil dari kata-kata zilzal yang terdapat pada ayat pertama di dalam surah tersebut. Di dalam Al-Quran, di ayat pertamanya dikatakan, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Maka zilzalaha, dari situlah diambil nama daripada surah ini, yaitu zalzalah. Adapun arti daripada zalzalah adalah kegoncangan. Karena memang ayat ini berbicara tentang kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat, ya. Dan kebingungan manusia apa yang harus mereka lakukan, sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang adanya dua tempat, yaitu surga dan neraka.
yang mana Allah Subhanahu wa taala membahasakannya dengan bahasa, barang siapa yang beramal dengan amalan yang baik maka dia akan mendapatkannya, dan barang siapa yang beramal dengan amalan yang buruk maka dia juga akan mendapatkannya. Sehingga kalau kita coba untuk merenung sejenak, maka kita akan lihat bahwasanya antara suratul Zilzalah dengan suratul Bayyinah itu mempunyai hubungan. Hubungannya adalah bahwa di dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita tentang siapa orang yang terbaik dan siapa orang yang terburuk. Ya. Kan dikatakan syarrul bariyah dengan khairul bariyah. Seburuk-buruk makhluk dan sebaik-baik makhluk, Allah Subhanahu wa taala terangkan di situ. Di dalam suratul Bayyinah. Kemudian di dalam suratul Bayyinah juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang tempat bagi orang-orang yang berbuat baik dan tempat bagi orang-orang yang berbuat buruk. Dan di dalam suratul Zilzalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita siapapun dari orang-orang yang beriman melaksanakan ataupun melakukan perbuatan yang baik maka dia akan dapatkan, dan berapapun kecilnya perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Inilah hubungan antara suratul Zilzalah dengan suratul Bayyinah. Suratul Zilzalah ini ayol ikhwa wal akhwat, dia berada di antara suratul Bayyinah dengan suratul Adiyat. Ya, dengan suratul Adiyat. Suratul Adiyat dengan Zilzalah sendiri itu mempunyai hubungan. Hubungannya adalah di mana di dalam suratul Zilzalah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kebangkitan manusia. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan juga pada suratul Adiyat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebangkitan manusia dari kubur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membongkar segala apa yang pernah dilakukan oleh manusia. Jadi mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Tayyib. Maka pada malam hari ini kita mencoba untuk membahas suratul Zilzalah atau Zilzalah atau Zalzalah. Saya akan bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu arti daripada Bismillah ya. Yang kedua, dan ini adalah ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang sangat dahsyat. Arti daripada goncangan di sini, kalau kita mencoba untuk menggambarkannya, maka mari kita melihat kabar tentang goncangan ini di dalam suratul Hajj. Saya akan bacakan suratul Hajj ya.
bagaimana bentuk goncangan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam suratul Hajj. Di sini dikatakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Jadi kalau seandainya kita ingin mengetahui tentang bagaimana sebenarnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat, maka salah satu ayat yang menjadi referensi kita adalah apa yang ada di dalam suratul Hajj. Nanti akan banyak referensinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama dan kedua dan mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan pada hari itu adalah kegoncangan yang sangat dahsyat. Yang sangat berat. Bagaimana bentuk beratnya? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yauma tarawnaha, yang mana pada hari itu engkau akan melihat, tadhhalu kullu murdhi'atin amma ardhat, engkau akan melihat orang-orang yang menyusui lalai dengan bayinya. Lalai dengan yang disusukannya. Bayangkan, biasanya ibu itu adalah orang yang paling sensitif terhadap bayi. Ibu itu adalah orang yang paling sensitif terhadap bayi. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya ada ibu yang terbiasa tidurnya itu nyenyak, tetapi ketika dia mempunyai bayi, silakan ditanya sama ibu-ibu, ketika dia mempunyai bayi, bayi tersebut merengek sedikit saja minta susu, dia langsung bangun. Itu adalah tabiat seorang ibu. Dan dia adalah orang yang sangat care dengan bayinya, berkenaan dengan masalah susu ini. Walau bagaimanapun penatnya seorang ibu ketika sang bayi meminta yang namanya susu, dia akan beri. Walau bagaimanapun tidurnya seorang ibu ketika sang bayi misalnya menangis minta susu, dia akan terbangun. Dan bahkan kadang-kadang ibu ketika dia tertidur karena dia mempunyai bayi yang harus disusukan, dia tidur dalam keadaan satu bentuk saja, satu bagian saja, karena ingin memberikan susu kepada anaknya. Begitu perhatiannya seorang ibu terhadap anaknya, dan bahkan begitu khawatirnya seorang ibu kepada anaknya apabila anaknya tidak disusukan, padahal pada saat itu dia sudah meminta susu. Ternyata ketika terjadi yang namanya hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tadhhalu kullu murdhi'atin amma ardhat. Ibu-ibu yang menyusukan, wanita-wanita yang menyusukan, lalai dengan orang-orang yang disusukannya, lalai dengan anak-anak yang disusukannya, lalai dengan bayi-bayi mereka, karena dahsyatnya hari tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Dan engkau akan melihat bahwasanya pada hari itu manusia-manusia ataupun wanita-wanita yang hamil akan keguguran ataupun menggugurkan bayinya. Keguguran semuanya. Bayangkan kalau seandainya ada beberapa orang yang hamil, tiba-tiba terjadi guncangan yang begitu dahsyat tersebut, semuanya langsung gugur. Wataran nasa sukara, dan engkau akan melihat pada hari itu manusia dalam keadaan sukara, mabuk, seolah-olah mabuk. Wamahum bisukara, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa pada saat itu seolah-olah manusia mabuk, padahal mereka mabuk karena mereka sudah tidak tahu lagi ke mana mereka akan pergi. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya. Ayat yang lainnya itu adalah Al-Qariyatu mal Qariyah. Ya. Wa ma adraka mal Qariyah. Di situ dikatakan yauma yakunun nasu kal farashi wa takunu al jibal kal ihnil manfush. Manusia pada saat itu akan berterbangan, bersebar bagaikan anai-anai yang bertebaran, dan langit-langit pada saat itu akan
diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan terbangnya kapas-kapas. Kalau satu gunung antum bisa bayangkan, ayo ikhwan wal akhwat. Tsunami itu satu kali saja goncang, pas. Berapa skala hektar waktu itu? 7,9 ya, atau 8,9 atau 9,5. Yang meninggal berapa? Hampir 200.000. Itu baru satu gunung. Satu gunung bunyi, satu gunung meletus, Anda bisa bayangkan bagaimana hebatnya. Ini seluruh gunung pada hari itu meletus. Seluruh gunung pada hari itu meletus. Bagaimana keadaan umat pada saat itu? Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau akan melihat manusia seolah-olah mereka dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Dan untuk lebih dahsyatnya lagi, orang-orang yang kita cintai, kita akan berlari darinya. Di dalam Al-Quran dikatakan, faidha ja'atis sakhah, ketika hari kiamat telah datang, yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari itu manusia akan berlari menjauhi saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dia akan berlari menjauhi ibu dan bapaknya, ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, dia akan berlari menjauhi istri dan anak-anaknya. Begitu dahsyatnya hari kiamat tersebut, sehingga digambarkan oleh Allah dengan gambaran yang begitu banyak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang maha dahsyat. Maha dahsyat. Sehingga tidak ada yang sanggup membayangkan bagaimana yang namanya hari kiamat, ayuhal ikhwah wal akhwat. Karena pada hari itu segala sesuatunya akan hancur karena izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia semuanya akan merasakan yang namanya mati, bahkan seluruh makhluk yang ada di bumi maupun di langit, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Wa akhrajatil ardu wathqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Menurut Syekh Utsaimin, arti daripada beban-beban berat itu adalah bahwa ketika sangkakala dibunyikan untuk kedua kalinya. Karena pertama kan sangkakala dibunyikan itu, maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini akan mengalami yang namanya kematian. Semuanya mati. Tidak ada satupun yang hidup. Bahkan dikatakan malaikat-malaikat pencabut nyawa pun akhirnya menyerahkan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Kemudian setelah itu ditiuplah sangkakala yang kedua. Ketika sangkakala yang kedua ditiup oleh malaikat, maka yang terjadi adalah bahwa seluruh yang pernah hidup dan mati setelah itu akan hidup kembali. Semuanya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia pada hari itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari itu juga dinamakan dengan hari kebangkitan. Yaumul ba'ts, hari kebangkitan di mana seluruh makhluk akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia pada hari itu dibangkitkan jama'at, berkelompok-kelompok. Inilah arti daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsun nasu ma'a man ahab, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Karena memang ketika manusia dibangkitkan pada hari itu, manusia akan dibangkitkan berkelompok-kelompok, dan dia akan masuk ke dalam kelompok-kelompoknya masing-masing orang-orang yang dia cintai. Disinilah kita perlunya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ayuhal ikhwah wal akhwat. Dalam hadis dikatakan yub'atsullahun nas atau yub'atsun nas hufatan uratan gurla. Manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang. Manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memakai apapun di kakinya.
dan manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak berkhitan. Tidak berkhitan. Aisyah radhiyallahu anha adalah termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat pemalu, sehingga ketika Nabi menjelaskan kepadanya bahwasanya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, Aisyah radhiyallahu anha sempat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayanzuru fina ba'duna ba'd? Adakah kita saling melihat antara satu dengan yang lainnya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pada hari itu peristiwanya jauh lebih dahsyat, wahai Aisyah. Jauh lebih dahsyat peristiwanya pada hari itu. Antum bisa bayangkan ketika matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala manusia. Dan manusia akhirnya akan mengeluarkan keringat yang begitu banyak. Dan ternyata keringat yang keluar dari manusia itu sesuai dengan amal ibadahnya juga. Ada yang membasah yang seluruh tubuhnya basah dengan keringat. Ada yang hanya sampai di lehernya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai mata kakinya saja keringat tersebut. Tetapi semuanya akan berkeringat berdasarkan amalan yang mereka lakukan." Dan ada satu hadis yang sangat hebat. Saya katakan hebat. Dalam keadaan manusia yang begitu banyak, bercampur baur jadi satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau membedakan umatmu dengan umat yang lain? Bagaimana engkau membedakan umatmu dengan umat yang lain?" Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu memberikan jawaban begini, "Bisakah engkau bedakan antara kuda hitam di tengah kuda putih di tengah kumpulan kuda hitam?" Kata sahabat, "Ya, saya akan ketahui umatku pada hari kiamat dari wajahnya yang bersinar karena atharil wudu, bekas wudu yang telah dia lakukan." Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di sebuah tempat yang bernama padang mahsyar. Matahari yang begitu dekat menjadikan manusia kepanasan. Tetapi yakin dan percayalah bahwasanya orang-orang yang beriman akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah pada hari itu. Bahkan di dalam hadis dikatakan ada 7 golongan yang akhirnya akan mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darinya. Walaupun 7 ini sebenarnya bukanlah pembatasan, karena menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan lebih daripada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan payung lah istilahnya, biasanya orang terjemahkannya payung, dari panasnya matahari pada hari itu. Di dalam hadis dikatakan, "Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang pada hari itu dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darinya. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Seorang yang hatinya digantung di masjid. Maksudnya digantung di masjid ini adalah dia termasuk orang-orang yang cinta sekali sholat, mencintai sholat. Yang ketiga, syabun nasya'fi ibadati rabbi, seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta mencintai, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Yang keempat. Yang kelima, rajulun tasaddaka bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqa yaminuhu. Seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian setelah itu dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Maksud dari itu semuanya adalah bahwa di dalamnya ada keikhlasan ketika dia memberi. Yang keenam,
rajulun idza da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafu Allah. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan yang luar biasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka dia pun berkata, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Dan yang terakhir adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang dalam kesendiriannya dia berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan air matanya keluar dikarenakan mengingat dan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi akan mengeluarkan isinya yang dikandungnya selama ini, dan itu tidaklah susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan sesuatu yang pernah ada tidaklah lebih sulit daripada menghidupkan sesuatu yang belum pernah ada. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian yang ketiga, qala al insanu ma laha. Manusia pun bertanya, mengapa bumi jadi begini? Manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Mereka bertanya, kenapa terjadi begitu goncangan yang sangat luar biasa pada hari itu? Kemudian dilanjutkan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan bahwa pada hari kiamat segala apa yang ada di sekitar kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baju yang kita pakai akan bersaksi pada hari kiamat. Jam yang kita pakai akan bersaksi pada hari kiamat. Tempat di mana kita sholat akan bersaksi pada hari kiamat. Di sinilah akhirnya ada ulama yang mengatakan, kenapa kalau seandainya sholat fardu kemudian sholat sunnah itu kita berpindah tempat ya? Kita berpindah tempat. Salah satunya menurut sebagian besar ulama adalah dikarenakan setiap tempat yang kita jadikan sebagai tempat sholat nanti pada hari kiamat akan bersaksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah arti yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu semuanya akan menceritakan beritanya. Apapun, karena waktu itu kita tidak mampu untuk berbicara dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita, tidak bisa. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari itu mulut-mulut manusia akan ditutup dengan rapat, yang akan berbicara adalah tangan, yang akan menjadi saksi adalah kaki. Sehingga apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pakai selama kita berada di muka bumi ini, itu nantinya pada hari kiamat akan menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat kelak. Handphone yang kita pakai akan bersaksi, televisi yang kita lihat akan bersaksi, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Maka tidak salah kiranya kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Abu Bakar dengan Umar, latus'alunna yaumaidin anin na'im. Kalian pada hari kiamat pasti akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan ini. Apapun. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mempergunakan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung. Beruntunglah orang-orang yang mempergunakan segala apa yang Allah anugerahkan kepada dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah. Karena memang yang namanya dunia ini semakin hari semakin indah. Semakin hari semakin indah. Kalau seandainya kita tidak mampu, maka besar kemungkinan kita juga akan terjerumus dalam keindahan dunia itu tanpa kita sadari. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Bahwasanya sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.
Artinya segala apa yang ada yang kita pakai sekarang ini yang akan menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat, semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang kita pakai untuk melangkah, adakah dia di tempat yang halal atau yang haram? Tangan yang kita pakai untuk memegang, adakah kita pegang yang halal atau yang haram? Mata yang kita pakai untuk memandang, adakah kita pandang yang baik atau yang buruk? Pendengaran yang kita pakai untuk mendengar, adakah kita mendengarkan yang baik ataupun yang buruk? Semuanya akan menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat kelak. Batu saja bisa menjadi saksi, Pak. Batu. Sehingga bisa bayangkan pada hari kiamat semuanya akan bersaksi. Mungkin saja kipas angin ini akan bersaksi bagi kita. Dan itu ya, jam, dinding, dan apa yang ada di dalam tubuh kita nanti akan bersaksi adakah kita melakukan yang namanya kebaikan ataupun yang namanya keburukan. Dan semuanya itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Yang putih jadi putih, yang hitam-hitam, yang bermaksiat, yang dia akan ditampakkan oleh Allah kemaksiatannya. Yang melakukan keburukan, Allah akan tampakkan kepada mereka keburukannya. Dan manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaan mereka ketika hidup di dunia ini. Maka sebenarnya kalau kita mau berpikir, Pak ya, hari kiamat adalah sesuatu yang pasti. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Maka sebenarnya seharusnya kita itu tidak takut dengan yang namanya kematian. Tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Tetapi yang namanya kematian itu perlu dipersiapkan. Makanya kalau yang pernah ikut pengajian subuh itu pernah disampaikan bahwa manusia dalam hidupnya itu punya cita-cita. Manusia dalam hidupnya itu punya cita-cita. Ketika kita masih kecil, kita ditanya oleh ibu guru kita, apa cita-citamu nanti kalau sudah besar? Dan pada saat itu kita akan menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan dan hayalkan. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi tentara, ada yang ingin jadi polis, ada yang ingin jadi pensyara, ada yang ingin jadi guru. Dan saya kira apapun yang pernah kita cita-citakan mungkin ada yang sudah tercapai saat ini. Dan manusia dalam hidupnya senantiasa merancang. Bahkan mulai kecil lagi kita sudah rancang. Umur 7 tahun anak ini masuk sekolah. Umur 12 tahun dia secondary. Setelah 4 tahun dia ambil O-level ya. O-level. Setelah ambil O-level dia masuk NS. Setelah NS sudah dirancang itu. Bila dia nak menikah. Kalaupun sudah menikah, bila dia nak punya anak. Kalaupun sudah punya anak, bagaimana anaknya nanti. Itu semuanya dirancang. Maka saya katakan, cita-cita kehidupan kita sudah cukup. Cita-cita kehidupan kita sudah cukup. Ada satu cita-cita yang perlu untuk kita cita-citakan juga. Dinamakan dengan cita-cita kematian. Kita perlu merancang kematian. Kita perlu mencita-citakan kematian kita. Kita perlu merancang kematian kita. Bagaimana cara merancang yang namanya kematian? Yang pertama, di mana kita mau mati? Ya. Yang pertama, di mana kita mau mati? Oh, yang pertama ini bukan di mana kita mau mati. Yang pertama, kapan kita mau mati? Perlu dirancang ini. Yang kedua, di mana kita mau mati? Dan yang ketiga, bagaimana kita mau mati? Pernah terbayangkan enggak? Sekali saja kita terbayangkan hal tersebut. Pernahkah kita membayangkan, kita mencita-citakan kapan kita mau mati? Dan saya kira itu memang perlu untuk kita cita-citakan.
paling tidak kita cita-cita kita ketika kematian datang adalah, ya Allah, matikan saya dalam keadaan dosa-dosaku sudah Engkau ampuni. Artinya itu adalah cita-cita kematian. Kita bercita-cita agar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin kita tidak berdosa. Tidak mungkin kita tidak berdosa. Pasti kita berdosa, karena memang manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Nabi saja berdosa. Nabi Adam melakukan kesalahan ketika dia memakan yang namanya buah-buahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya. Nabi alaihi salatu wassalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai manusia biasa, memang kita pasti berdosa. Maka kita perlu bercita-cita, bagaimana kita, kapan kita mau mati? Kita bercita-cita mati ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu putus asa. Kul ibadi alladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rauhillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas di dalam dosanya, katakan kepada mereka, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah bahwa sesungguhnya Allah mengampuni segala macam dosa. Maka kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Qur'an, untuk masalah Allah Maha Pengampun, Allah mempunyai tiga bahasa. Allah mempunyai tiga nama dari situ. Ghafir, Ghafur, Ghaffar. Ghafir yang mengampuni dosa. Ghafur senantiasa mengampuni dosa. Ghaffar tidak pernah terputus untuk mengampunkan dosa hamba-hambanya selama hamba-hamba tersebut meminta ampun kepadanya. Ghaffar. Ghafir, Ghafur, Ghaffar. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, kalaulah seandainya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini semuanya baik, berbuat baik semuanya, semuanya baik, semuanya bertakwa kepada Allah, kata Allah, saya akan ganti mereka dengan sebuah kaum, dan mana kaum tersebut akan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa kita. Maka salah satu cita-cita kematian kita adalah kita mau mati ketika dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana kita mau mati? Perlu cita-citakan juga. Di mana kita mau mati? Kita lihat ada orang yang mati di dalam hotel, ada yang mati di dalam toilet, ada yang mati di tempat pesta, ada yang mati di tempat khamar, wa na'udzubillahi min dzalik. Ada yang mati di tempat pelacuran, wa na'udzubillahi min dzalik. Di mana kita mau mati? Dan tidak jarang juga kita dapatkan ada orang yang mati di dalam masjid. Tidak jarang kita juga dapatkan ada orang yang mati di tempat-tempat ibadah. Dan itu cita-cita kita, bagaimana kita mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang indah. Karena manusia semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Di mana kita akan mau mati? Di masjid kah? Makanya kalau seandainya setelah ini kita bercita-cita, habis ini saya bercita-cita mau mati di masjid, sering-sering ke masjid. Ya, sering-sering ke masjid. Sering-sering ke masjid. Kalau memang kita bercita-cita saya mau mati dalam dalam musalla, sering-sering sholat. Itu namanya cita-cita kematian. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mau mati. Perlu untuk kita rancang juga bagaimana kita mau mati. Dalam kitab Al-Kabair itu dijelaskan. Dalam kitab Al-Kabair itu dijelaskan bahwa ada peminum yang senantiasa minum. Di akhir hidupnya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dia seolah-olah berada di tempat minuman, dan di dalam hidup dan ketika dia ditalkin, kul la ilaha illallah, ditalkin dalam keadaan dia sakaratul maut, ditalkin
Kul la ilaha illallah, kul la ilaha illallah. Yang keluar dari mulutnya bukan la ilaha illallah, yang keluar dari mulutnya adalah iski khamra. Iski khamra artinya apa? Tuang, tuangkan khamr, tuangkan khamr. Dan di dalam riwayat yang lainnya juga ada seorang yang memang dia sering sekali main catur. Catur itu chess. Dia sering sekali main catur, chess. Dan ketika akhir hidupnya ditalkin oleh orang-orang yang di sekitarnya, yang keluar dari mulutnya bukan la ilaha illallah, tetapi yang keluar adalah checkmate. Na'udzubillahi min dzalik. Karena memang di dalam sebuah riwayat dikatakan ketika seseorang itu berhadapan ataupun menghadapi kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan gambaran-gambaran yang pernah ada di dalam diri dia. Dan kita takut dengan itu, ayo ikhwah wal akhwat. Makanya kalau kita lihat di YouTube itu, kita akan masya Allah ada sebuah perasaan yang luar biasa ketika kita melihat ada orang yang ditalkin, yang keluar dari mulutnya adalah bacaan Al-Quran. Ada kan yang meninggal bacaan Al-Quran yang keluar ya, dan bahkan tidak pernah berhenti dia melafalkan yang namanya Al-Quranul Karim sampai akhirnya dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang sangat indah ya ikhwah wal akhwat. Seorang syekh yang pernah saya dengarkan langsung dari dia ketika kami masih belajar di Madinah, dia bercerita, dan dia ambil cerita itu dari seorang petugas ambulans ya, ambulans. Dia mengatakan, dia menceritakan dua keadaan berbeda. Yang pertama adalah seorang pemuda, yang ternyata pemuda ini adalah pemuda yang sangat soleh. Dia senantiasa berkunjung ke keluarganya setiap harinya pada waktu sore hari. Kemudian satu hari dia terjadi yang namanya eksiden, yang mana yang namanya eksiden tersebut menjadikan dia dalam keadaan sakaratul maut. Dan dalam keadaan sakaratul maut, lelaki ini senantiasa melantunkan bacaan-bacaan Al-Quran dari mulutnya, dan tidak pernah berhenti, kata syekh tersebut yang melihat langsung kejadian itu, tidak pernah berhenti sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya. Ada satu lagi yang berbeda dengan yang pertama. Dia bukan sering mendengarkan Al-Quran, tapi sering mendengarkan lagu, sering mendengarkan music. Yang terjadi adalah di akhir hidupnya dia malah mendendangkan lagu-lagu yang selama ini dia dengarkan, sampai akhirnya dia mati dalam keadaan seperti itu. Pertanyaannya, maukah kita mati seperti itu? Saya kira jawabannya tidak ada yang mau. Maka dari itulah yang namanya kematian, yang namanya hari kiamat adalah sesuatu yang pasti. Dan di dalam Al-Quran sudah dikatakan seperti itu. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan di muka bumi. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketujuh dan kedelapan mengatakan apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebelum saya melanjutkan, saya jelaskan begini dulu. Ada kesalahpahaman ya. Ada kesalahpahaman berkenaan dengan arti zarrah selama ini. Saya kira kalau seandainya kita mau menafsirkan Al-Quran dan itu adalah bahasa Arab, maka kita akan kembali kepada bahasa orang Arab. Ya. Biasanya zarrah kita terjemahkan sebagai apa? Hah? Abu gitu ya, abu. Ada biji sawi ya, biji sawi juga kan. Kemudian kadang-kadang ada yang menerjemahkannya itu adalah atom. Atom itu atom, atom atau atom katanya dia adalah yang sangat kecil. Tetapi menurut para ahli tafsir, sebenarnya arti asli daripada dzarrah itu adalah an-namlatus saghiratul hamra. Dia adalah semut berwarna merah yang sangat kecil. Ya, itu dzarrah.
Ya, itu zarrah. Semut warna merah yang sangat kecil. Tapi apapun itu, sebenarnya ayat zarrah ini menunjukkan kecilnya sesuatu tersebut, ya kan? Karena kalau abu juga kecil, biji sawi juga kecil. Namla itu semut kecil juga adalah kecil. Itu menunjukkan kecilnya hal tersebut. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, walaupun sekecil semut merah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dan barang syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, walaupun sebesar semut merah, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Artinya, disinilah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan amalan yang dia lakukan di muka bumi. Kalau seandainya yang dia lakukan baik, baik. Kalau seandainya yang dia lakukan buruk, buruk. Inilah salah satu sebenarnya bentuk kesalahpahaman orang-orang yang habis menyolatkan yang namanya mayit, kemudian tiba-tiba ada orang yang berdiri, adakah mayit ini baik? Baik, gitu kan. Kebaikan dan keburukannya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau memang ada hadisnya, kalau seandainya disaksikan oleh orang-orang yang beriman dari hatinya, ya, dari hatinya ikhlas, memang insyaallah dia juga akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya dipaksa-paksakan, adakah orang ini baik? Baik. Kalau seandainya tidak bilang baik, mungkin kenapa kamu tidak bilang baik, gitu kan? Maka apa itu? Oh enggak, itu bukan hadis. Kenapa orang buat hari ini? Itu perlu dipertanyakan sama Pak Imamnya itu, Pak. Jadi memang bukan kebaikan dan keburukan seseorang bukan setelah dia mati. Makanya saya juga termasuk orang yang mengatakan talqin mayit dikubur itu sudah tidak bermanfaat sebenarnya. Talqin itu dilakukan sebelum wafat. Talqin dilakukan sebelum wafat agar akhir perkataannya adalah la ilaha illallah. Itu karena kalimat tauhid itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Apa itu? Sebenarnya yang terbaik adalah mentalkinkan. Itu yang terbaik, mentalkinkan. Mentalkinkan artinya mengajar dia ataupun mengajak dia untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang mana, Pak? Memang tidak ada dalilnya yang khusus masalah itu, ya. Memang tidak ada dalilnya berkenaan dengan masalah itu, ya. Tapi yang ada dalilnya itu adalah mengajak dia untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah ibtigha wajhillah dakhalal jannah. Ini yang kita inginkan itu. Itu yang kita inginkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujud syukur dikarenakan ada seorang Yahudi yang mengucapkan syahadat sebelum dia wafat. Itu kan ketika dia mendengarkan ada orang Yahudi yang sedang sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya, itu sebenarnya yang sakit adalah anaknya. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha syahadat lah. Kemudian akhirnya anak tersebut ketika dia mau mengucapkan, dia malah melihat ayahnya. Akhirnya ayahnya berkata, "Ati Abul Qasim, taati." Abul Qasim, siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengucapkan syahadat dan setelah itu akhirnya dia masuk Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud syukur. Ini menunjukkan kesyukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang masuk Islam. Makanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat baik
akan mendapatkan kebaikan. Yang berbuat buruk akan mendapatkan keburukan. Tetapi itu bukan mutlak. Maksudnya mutlak begini, ada syarat-syaratnya orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Apa syaratnya? Beriman. Syaratnya itu beriman. Beriman dan beramal soleh. Kalau seandainya beramal soleh tanpa iman, mohon maaf, syarat belum lengkap. Syarat tidak lengkap. Beriman, beramal saleh, itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan yang dia lakukan di muka bumi. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan surah Al-Zalzalah. Ya, baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kelompok yang saya katakan bahwa manusia akan dibangkitkan berkelompok-kelompok ya, berdasarkan imam-imam mereka. Jadi umatnya Nabi Nuh akan dibangkitkan bersama Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa akan dibangkitkan bersama Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim akan dibangkitkan bersama Nabi Ibrahim. Itu kelompok-kelompok yang ada pada saat itu. Kemudian yang kafir juga akan dibangkitkan bersama orang-orang kafir. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang saya maksudkan di dalam apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua berkenaan dengan azab kubur, adakah atau tidak ada? Banyak hadis yang menjelaskan adanya azab kubur. Salah satunya adalah adanya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah seseorang bertasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr. Ada kata-kata wa min adzabil qabr. Kalau seandainya azab kubur itu tidak ada, maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Yang ketiga, dalam bentuknya yang asli, dalam bentuknya yang nyata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan pernah melewati dua kuburan itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kendaraan yang dipakai itu berhenti, kemudian akhirnya seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya mendengarkan ada orang yang diazab di atas dua kubur ini. Di dalam kuburan ini, dua ini." Kemudian akhirnya sahabat tersebut bertanya, "Apa awhal yu'adzabani fi kabir? Adakah mereka berdua diazab oleh Allah karena dosa besar?" Kata Nabi, "Tidak. Mereka anggap itu tidak besar, tetapi menurut Allah itu adalah bala, innahuma yu'adzabani fi kabir," dalam hadis itu. Bala, ya, sesungguhnya mereka diazab karena dosa besar. Walaupun mungkin manusia menganggapnya tidak besar. Yang pertama, fa'ammal awwal fa innahu la yatanazzahu min bauli. Kuburan yang pertama ini dikarenakan dia tidak bersuci dari kencingnya. Wa ammatsani fa innahu yamshi bin namima. Sedangkan kuburan yang kedua ini karena dia sering mengadu domba. Mengadu domba itu artinya apa? Bukan mengumpat. Mengadu domba itu saya pergi ke A, kemudian pergi ke B, saya berbicara, akhirnya orang itu bertengkar. Apa? Melaga ya? Melaga-laga. Ya, melaga-laga. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jelas di sini tentang adanya azab kubur tersebut.